Assalamualaikum Cika, kembali lagi di channel Batala Gaming. Jadi di video kali ini teman-temanku sekalian, saya ingin mencoba build dari si Barat sih ya guys. Ya ini bukan build top global teman-teman, jadi ini build yang saya seracit sendiri teman-teman ya. Dan karena Barat ini lagi di ban, di ranked, susah sekali dapatnya guys ya. Dan saya bakal memperlihatkan kalian replay saja ya teman-temanku sekalian, meskipun kita dapat MVP di game kali ini gitu kan. Nah ini ya teman-teman, untuk build-nya kita langsung saja masuk ya. Untuk emblem dulu ya. Untuk emblem saya pakai yang ini karena kita pakai di sideline-nya atau flanner guys ya. Oke, jadi saya pakai di custom emblem fighter guys. Dinaikkan bravery, penetrasi ya guys ya. Terus untuk talent-nya kita pakai Festival of Blood, oke? Nah untuk battle spellnya di sini kita pakai purify. Kalau misalnya ada Guinevere, kita bisa pakai purify. Kalau misalnya kalian ingin pakai retreat juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai bars gitu kan. Oke, dan untuk build-nya di sini ini saya yang pakai yang paling tengah ya guys ya. Saya pakai yang tengah. Dan untuk item pertama kita beli sepatu dulu ya, Demon Shoes. Terus kita langsung jadikan Guardian Helmet-nya ya. Ketika kalian jadikan sudah Guardian Helmet-nya, mau kalian diulti sama Guinevere satu kali ulti di combo, itu tidak bakalan mati ya guys ya. Apalagi kalian lagi tambahkan Curse Helmet. Dan ini ya teman-teman, Bloodlust X ya guys ya. Jadi ini adalah item core untuk si ini ya, si Barat sih ya guys ya. Nah untuk item selanjutnya kita pakai Windtalker ya, Windtalker. Terus item terakhir kita bakal pakai Corsan Sky coy, supaya injakannya itu lebih apa ya, lebih cepat gitu, pam 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 gitu ya guys ya. Oke, kalau begitu tanpa banyak bacot lagi ya lah ya, kita langsung saja menuju ke dalam replayku saja ya guys ya. Oke, gaskan. Oke lah ya teman-teman sekalian, kita sudah masuk dalam replaynya ini. Dan ini adalah loading screennya. Di tim lawan itu ada Guinevere, Saber, Selena, Johnson dan juga Fanny ya guys ya. Ini teman-teman ya, Fanny-nya ini bakalan jago sekali cuy di game kali ini. Kalau midlanerku sampai nggak bisa apa-apa ya guys ya. Bayangkan ada Saber, ada Guinevere, ada Lele, ada Johnson. Ini ya ampun, kalau misalnya kalian tidak pakai purify bakalan di stun terus-terusan ya guys ya. Oke, di sini kita ambil lane gold lane ya guys ya. Side lane kita coy. Oke, untuk awal-awal seperti biasa ya. Karena si Barat ini sangat-sangat butuh item ya di awal-awal, meskipun damage-nya sudah besar gitu kan. Pastikan kalau misalnya juga kalian main Barat sini teman-teman, jaga stack ya, mirip-mirip Claude lah ya guys ya. Kalau misalnya kehilangan stack dia bakal mengecil lagi gitu kan. Oke, untuk awal-awal kita beli Demon Shoes dulu ya guys ya. Ya jadikan dulu, ambil ini teman-teman, Magic Knuckle. Untuk dua ya, dua Magic Knuckle biar mana regen kalian itu besar ya guys ya. Ini Saber nggak bisa apa-apa lawan Barat coy. Damage-nya bahkan di awal-awal seperti ini guys ya. Saber saja ya, langsung mati ya guys ya, langsung di first blood coy. Gila damage-nya ya, gila, sumpah. Ini hero nggak ada otak. Kenapa saya record untuk replay itu teman-teman? Karena di Barat sini susah sekali dapatnya ya guys ya. Yaitu pengen record sebenarnya untuk live gamenya, tapi ya diban terus coy, susah kita dapatnya ya guys ya. Jadi saya bakal coba saja di replay ya. Untuk awal di sini membantai temanku ya guys ya. Temanku membantai semua. Di awal 3-0 ya. Ketika Fanny sudah dapat buff biru itu, sumpah, keadaan malah berbalik ya guys ya. Bahkan Lancelot yang di awal-awal sudah agresif tiba-tiba jadi ampas anjir. Ini ya guys ya. Nah, ini kita sudah level 3, gol unggul jauh. Pokoknya saya yang paling kaya di sini ya. Kita langsung ulti. Nice ya, ulti Sabernya langsung mati lagi di sini guys ya. Nah, mati lagi karena dia tidak punya skill 2 ya. Pang, mati lagi. Gila. Ini enak sekali si Barat sih. Pastikan kalian wajiban ini hero coy. Kalau misalnya tidak ya, bakalan kesusahan coy ya, teman-teman. Oke. Pastikan stack kalian dijaga ya guys ya. Stack dijaga. Di sini kita sudah 2-0, mantap ya. Ini ya teman-teman. Nah, Fanny di sini bahkan tanpa buff juga bisa ngekill ya guys ya. Gila loh. Nah, gila ini midlanerku sudah terbantai nih coy. Oke, kita pakai lagi ya guys ya Barat. Ini kita ke buff biru ya guys ya, karena teman-teman tuh bantai semua. Ang, mati lagi ya guys ya. Nah, mereka semua datang di buff biru coy untuk Fanny, kampret. Untung saja tidak dicolong ya teman-teman. Nah, mantap, kita ambil lagi. Pokoknya kalian itu rotasinya
Jangan terlalu jauh ya dari lane kalian guys ya. Ini di sini si Saber dan Gunever tukar lane ya, karena Saber tidak kuat lawan si Dinosaurus ini ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin pakai build ini, silahkan kalian pakai. Saya sangat rekomendasikan ya guys ya build ini untuk kalian pakai di barat sih. Oke, sabar ya, di sini kita langsung jadikan si Guardian Helmet-nya guys. Awal-awal ya, kita langsung jadi Guardian Helmet cuy. Oke, di sini timku juga sudah ngurus parah sih ya. Jadi Fanny dapat reset. Mantap. Tapi di sini Fanny-nya jago ya guys ya. Jadi itu tidak mati loh kampret. Malah si ini teman-teman si Johnson mati ya guys ya. Oke. Mati juga double kill ya guys ya, gila sih. Gila. Tak, jangan lupa jaga nanti ya guys ya. Pokoknya kalau misalnya kalian main bareng itu all of about of stack ya guys ya. Pokoknya kalian itu mentingkan tentang stack saja gitu kan. Oke. Bar nice. Ini Gunever apa sih? Hampir kampret. Itu ulti gue miss ya guys ya, karena dia lompat itu kampret terlalu jauh cok. Lidahnya si Baris itu tidak jangkau ya guys ya. Mau putus lidahnya si Baris itu kalau misalnya terlalu jauh cok. Oke. Okay. Sabar dulu ini cok ya. Ke satu jangan lupa yang pun miss lagi sih satu gue goblok anjir. Skill satu lagi jangan lupa ambil stack ya guys ya. Stack sampai 25 cok ya stacknya. Golden Helmet kita kayaknya sudah jadi di sini ya. Terus kita langsung jadikan Curse Helmet-nya. Ini bahkan si Serena tidak ada damage-nya guys ya. Sumpah lo. Gila ini ya teman-teman si siapa namanya? Serena Gumagaru tuh. Tidak ada sama sekali damage-nya cuy. Oh, ampun dia flicker itu ya. Coba kalau tidak ada flicker cok langsung mati Serena guys ya. Auto meninggal sih itu cok. Kalau memang kecilku ya kampret. Oke. Okay. Kabar kita sudah unggul jauh ini ya. Nah ini ya si Chat tidak punya ulti ya guys ya, jadi tidak bisa ulti itu si Gunever kampret. Jaga stack supaya besar. Kan Cloudy kalau misalnya kita main Cloudy dia itu jaga stack supaya attack speednya tetap terjaga dan juga larinya kencang ya. Kalau Barat teman-teman dia jaga stack untuk ininya untuk tubuhnya ya teman-teman supaya tidak mengecil gitu kan. Ya, Fanny di sini langsung kugigit saja. Ampun tidak ya. Rek. Tidak jadi ya. Astaga. Kita langsung skill 1 2 ini Selena tidak ada damage sama sekali ya. Memang gila sih gak ada otak sini ngocok. Oke sabar lagi, ingat ya jaga stack, selalu jaga stack guys. Oke sabar, ini laneku sudah ku tinggalkan ya di bawah ya. Ini pengen saya itu pengen ini teman-teman, pengen push limit ya. Oke sabar, kita ambil dulu. Ini kayaknya saya di game di sini cok. Jadi game ya teman-teman di sini semuanya mengarah ke saya loh kampret. Oke, ini juga tubuh menjadi kecil ya, saya tidak sadar teman-teman di sini badan tuh kecil ya guys. Bayangkan tayarannya tidak mati ya guys ya, bahkan di sini Selenanya yang mati pertama kali ya kampret. Kalau sudah di 5 ya itu sih ya, ini di baras masih saja bisa bertahan ya guys ya. Kalau pastikan kalian pakai nih build coy ya guys ya. Ini ya teman-teman kita langsung beli Corsen Sky, lalu kita beli ini ya item terakhirnya itu saya beli ini teman-teman. Nah ini ya Fanny ini sumpah jago cok, gila sih gak ada otak ya ini. Bahkan Lancelot tuh ngefit ya guys ya kampret. Oke sabar dulu kita ambil, nice. Sabar kita ambil lagi, nice. Ya ampun ini Lancelot sudah ngefit, pengen buff apa sih kampret, gak jelas itu hero cok. Sabar kita ambil dulu ya, pokoknya saya tuh langsung res saja kalau misalnya kita main barat ya guys ya. Nah, itu turtle kita langsung ambil turtle saja gitu kan, tidak usah banyak mikir ini. Oke dapat, mantap. Ini teman-teman ya Kufra juga jagain sih. Oke sabar ini ya, bahkan Gunever multi tidak ada damage sama sekali loh kampret. Apa sih Gunever, ya ampun mati, enggak mati loh itu Gunever anjir. Astaga enggak mati, oh mati sih. Bayangkan ya di 5 ya guys ya, gila loh. Semua ya damage ke saya semua guys ya, tapi timku juga bodoh di sini sih. Mereka mati juga ya guys ya kampret. Sabar. Ini pokoknya terbantai habis ya timku. Pokoknya di sini teman-teman saya itu yang kiri tim betul-betul kampret. Oke lah ya teman-teman, kita sudah masuk lagi dalam gamenya di sini, dan lihat ya ketika kalian
mati terus hidup lagi kalian itu mendapatkan stack sebanyak 10 ya guys ya. 10 stack tergantung level kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian level 15 kalian dapat 15 stack. Kalau misalnya level kalian 11 kalian dapat 10 stack ya guys ya. Pokoknya genap-genap lah kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, ini Barat kalau misalnya sudah jadi Windtalker teman-teman itu bisa membantai ya guys ya. Karena damage dari si Barat ini udah ngeri coy. Kita ulti saja nih. Apa kau kampret? Gak ada otak ya guys. Astaga, isi-isi. Apa sih? Ah. Isi-isi semua datang coy ya. Bayangkan ya semua. Pokoknya datang ke Barat kampret, kampret. Tidak ada. Tidak ada teman-teman ya yang bantu coy. Yang punya tadi di bawah, Lancelot juga bodoh. Mati tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Pokoknya kalian jaga stack saja ya guys ya. Kerja kalian itu cuma jaga stack cok. Oke, sabar lagi. Ini sabarnya mau kabur dulu. Kabur dia ya. Karena ultiku sudah terpakai lagi kampret. Astagfirullahaladzim. Pusingnya aku ya guys ya. Kalau misalnya kita dapat tim kayak gini loh ya, kita harus ngangkat betul-betul coy timnya supaya kita bisa menang ya. Kalau misalnya tidak, aduh, sudahlah ya. Kalian cuma bisa meratapi kekalahan gitu kan. Oke, kita sudah jadi hyper ini coy. Selena juga mantap di sini. Apa sih Selena? Gue itu mau apa kampret? Astaga, diangkat sama Guinevere tidak ada damage anjir. Gila. Enggak ada damage sama Barat ya. Astaga, ini hero pa sumpah wajib di bansi ya guys ya. Oke, astaga, Lancelotnya masuk lagi kan. Dasar bodoh itu orang, cok. Ini ya teman-teman ya, panik di sini kita angkat dan kita langsung perang. Mantap, mati satu. Ya ampun, sabarnya kabur. Mati satu. Wai kelima lawan satu ya guys ya. Terlalu barbar cok. Terlalu barbar Barat sih ya guys ya. Sudah jadi ini Windtalker terus item terakhir kita beli ini ya. Bloodlust X coy. Kita beli Bloodlust ya guys ya. Gini nih Guinevere juga pengen ngegeng si Natalie ya. Kita bantu saja lah ya guys ya. Kita ulti saja nih Fanny. Kau mau kemana kok Fanny Gambler? Fanny Gambler 5 versus 1 hajarlah kampret. Ajar 5 versus 1 ya guys ya. Ini Fanny gak pulang-pulang loh. Dia kira itu dia kuat ya guys ya. Udah gila kali lu Fanny kau itu cok. Mau lawan Barat ya guys ya. Gak ada otak. Ini ya teman apa pula ini cocok. Lancelot itu bisa mati ya guys ya sama si Guinevere. Tapi ketika Barat itu tidak bisa ya guys ya. Nah ini teman-teman si ada si ini juga ya. Ada si Selena di situ cok. Itu tahu di situ ada Selena ya guys ya. Ini kita tidak dapat stack kayaknya di sini coy. Oke. Sabar lagi. Nah ini ya, langsung kumakan saja kau bak. Sabar. Mati ya kau kampret. Mampus cok. Pokoknya kita makan-makanin saja langsung ya teman-teman. Kalau saya ada di depan kita cok. Tidak perlu tunggu lama lagi ya guys ya. Ketika kalian main si Barat sini. Kasih saya coy. Pokoknya Barat kasih saja semua si Barat coy ya. Ketika Barat sudah dapat semuanya teman-teman itu sudah enak sekali ya guys ya. Oke, di sini kita bakal beli Bloodlust item terakhirnya ya guys ya. Bayangkan duitnya pun kita yang paling kaya di sini ya guys ya. 10.000 coy ya. Bahkan di timmu tidak bisa lewati duitku teman-teman. Sumpah. Kenapa ya teman-teman ya? Saya itu jago sekali main apapun gitu kan. Entahlah. Mungkin karena bakat alami ya teman-teman, bakat alami untuk bermain Mobile Legends kapreka. Bermain Mobile Legends saya ada bakat alaminya. Nah, kita dapat Killing Spree. Ya, skill 1 mantap kita dapat. Apa sih mau kemana kau Fanny? Astaga, injak saja cok. Yang pun ada Johnson lagi itu orang apa sih? Astaga, ini kalian lihat ya, 3 lawan 1 ajarlah. 3 lawan 1 ya guys ya. Ajarlah 3 lawan 1 bos. 3 lawan 1 anjir apa kok Guinevere kampret. Bayangkan teman-teman ketika kalian sudah dapat Bloodlust X ya guys ya. Kalian itu bisa 3 lawan 1 bahkan 4 lawan 1 sudah bisa ya guys ya. Oke, sabar dulu. Kalian ambil saja ya guys ya. Pokoknya ambil skill 1. Mantap skill 1. Nah, jaga stack ya guys ya. Pokoknya jaga stack. Bukan jaga stack saja ya. Pokoknya selalu stacknya cuma 25 ya guys kalau misalnya kalian main Barat ya. Ini kita sudah ada kill 11 mati 4 ya. Gila sih, nggak ada otak sih hero cok. Oke. Sabar. Ini stakku sudah habis ya. Kita dapat ini lagi kan. Kita di, nah bayangkan teman-teman ketika kita kena lele tidak ada yang berani maju gitu kan.
Oke, Johnsonnya, Hajar Johnson. Apa sih meskipun dia pakai teman-teman mati ya guys ya. Apalagi siapa lagi yang mau jadi siapa lagi yang mau siapa lagi? Mati ya cuy, kena lele kampret kampret. Aku kena lele loh di situ siapa itu lele cok. Oke teman-teman, soalnya kita sudah masuk lagi dalam gamenya. Di sini kita langsung saja menuju di war ya guys ya. Ini lanselonya juga enggak ada gunanya sama sekali, matinya 10 loh gila. Bayangkan teman-teman mati 10 biji loh gila. Situ langsung kampret. Udah ada otak ya guys ya. Nah kalian lihat damage-nya sudah ngeri sekali untuk baris ya. Kita bakal jual sepatu untuk beli teman-teman ya, untuk beli immortal ya, supaya kalian tuh bisa lebih kuat lagi gitu kan. Oke, sabar. Ya ampun, stack habis lagi kan. Kampret, kampret. Oke, stack habis, kita ambil stack lagi. Cari stack sebanyak-banyaknya guys ya. Pokoknya stack kalian harus 25 coy. Oke, ambil dulu. Sabar lagi ya guys ya. Kalian lihat darahku juga sudah kayak Hylos coy. Darah sudah kayak Hylos. Damage sudah kayak yang paling sakit ya guys ya. Gila, siapa sih yang paling sakit sekarang? Ada otak sini aja. Ampun, bahkan ditabrak ya guys ya. Taber tidak berani multi coy. Bayangin ya. Taber tidak berani multi ya. Gila. Mereka semua mundur coy ya ketika melihat si Barat coy. Ini war terakhir sih kayaknya sih teman-teman. Oke, kita langsung lor saja ya. Sini kita ambil stack dulu coy. Terus kita ngelur ya. Ngelur, nice. Kita ngelur ya guys ya. Ketika Barat sih ngelur ini teman-teman, sumpah cepat sekali lornya ya guys ya. Ini satu kali lor langsung bisa coy. Timingnya pun bukan main-main ya guys ya, bukan kelas-kelas ini bos. Kelas ini ya guys ya, kelas ini bos. Oke, kita langsung. Nah, ketika kalian sudah jadi Curse Helmet Curse Sky dan juga Windtalker teman-teman, itu si Baras attack speednya sudah ngeri ya. Gila loh ini ya. Kita lihat ya coy. Nah, truck. Ya teman-teman, ini 5-1 di sini ya guys ya. Kalian bakal lihat ya teman-teman, 5-1 dari seorang Baras ini. 5-1 dari seorang Baras, let's go lah. 5-1 dari seorang Baras ya guys ya. Oke, sabar lagi. Sudah setengah darah di sini ya. Bayangkan coy. Oke. Sabar, ambil. Nah, di sini kita tabrak. Mereka semua datang ya teman-teman untuk membunuh saya gitu kan. Ada Fanny masuk. Mereka semua datang 5 orang di sana guys ya. Bayangin ya guys, 5 orang coy lawan Baras. Gila, enggak ada otak, cuma hit coy. Ini gue 1-2 ya teman-teman, 3 orang coy. Ya ampun Fanny-nya ya. Fanny-nya pengen lolos itu. Aduh, gue yang akan lolos kampret. Bayangkan guys ya. Gila, 5 orang coy. Enggak mati sumpah. Enggak ada otak ya guys ya. Astaga, pastikan kalian pakai nih game-nya ya. Ini Fanny ngapain? Pulak ke Fanny. Ya ampun, astaga pula ini. Kalau jago sepertinya. Ya ampun, udah mati loh. Astaga, ini kira-kira. Ini versi aja kita bunuh cok. Gila, 5-1 cok. Ini hero tetap kuat anjir. Karena tangga ada akhlak ini hero kampret. Pastikan kalian banet ya guys ya. Kalau misalnya kalian ketemu sama hero ini coy, kalian rengket, pastikan kalian banet ini coy ya. Gila. Ini ya teman-teman untuk build-nya seperti ini. Jadi buat kalian yang pengen pakai build-nya, silahkan kalian pakai. Di akhir itu saya jual sepatu, terus kita beli immortal ya guys ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe juga channel ini ya teman-teman. Karena sebentar lagi kita menuju ke 10.000 subscriber. Let's go 10.000 subscriber ya guys ya. Kalau saya semangat sekali ya ke 10.000 coy ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum cika. We'll be right back.